Pembacaan teks Undang-Undang Dasar. Yang akan mengikuti serangkaian acara PPT tahun 2018-2019. Bapak Ketua yang kami hormati. Saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Sejawat Kerinci yang pada kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris Sidang Administrasi Umum dan Keuangan. Tidak mungkin satu kami perkenalkan satu persatu. Dan juga ada Presma Kitra. Dan juga ada Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa, saudara kita Taufik juga hadir bersama kita hari ini. Sebagainya. Saudara-saudari yang berbahagia, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan kegiatan ini dari hampir satu bulan, mempersiapkan kegiatan ini dengan baik. Setelah pemasangan secara simbolis diikuti oleh seluruh peserta PPSPP 2020. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا الشاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Bila disertai nama lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia hari ini ada seorang yang memiliki keterbatasan yang luar biasa bisa mengharumkan nama Indonesia. Saudara kenal dengan Ahmad Jufri? Ada kenal? Nah, seorang yang terbat tidak berkecukupan itu membuktikan bahwasanya keterbatasan bukan menjadi sesuatu yang menghambat kita untuk maju. Jadi ditanya, umur kita berapa? 17, kenapa pada umur 18 tahun itu pada tahap pencapaian.